Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman baik saja kabarnya. Di kesempatan kali ini saya akan review DLMS Juta Umat, yaitu DBX260, dan sekalian cek soundnya nanti. Cek sound beberapa lagu. Oke, di depan saya ini sudah ada DBX260. Tapi ini beda ya teman-teman, ini beda dengan yang beredar sekarang karena ini keluaran lama. Jadi kalau yang sekarang harga di bawah 3 juta itu mungkin warnanya ini seperti ini ya, sedikit biru atau hitam-hitam tua. Kalau ini dia cenderung silver. Ini keluaran lama teman-teman, keluaran lama, stok gudang. Kebetulan saya cari-cari, akhirnya saya pakai lagi. Nah, di menu sini ada Prev, Next, Equalizer, X-Over, ini artinya crossover. Order ini menu lainnya yang kita programkan nanti. Dynamic ini ada, di dalamnya ada kompresor, ada limiter, AKC, delay, input-output, program. Nah, oke. Pertama kita routing ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman bingung caranya routing gimana, oke, di lain kesempatan saja saya akan berbagi tips cara routing dan setting DLMS ini. Untuk konten kali ini hanya review dan check sound saja teman-teman. Oke, ini sudah saya program 2W dan saya gunakan input 1 dan 2 untuk playbacknya atau untuk ke speakernya. Untuk input 1 ini sub, input 2 mid. Ini saya tidak menggunakan mixer ya teman-teman, saya hanya pakai equalizer sebagai pengganti mixer. Dan equalizernya ini juga saya tidak boosting apa-apa, saya flatkan. Jadi dari HP ini, dari tablet ini langsung ke equalizer lalu ke sini. Apakah dari tablet bisa langsung ke DLMS mas? Bisa, asalkan teman-teman punya jacknya. Jacknya itu jack combo. Jadi untuk jack HP ini saya hanya pakai jack RCA. Jadi mixer, maaf, jadi ini apa, equalizer ini saya gunakan untuk convert jack RCA ke jack combo saja. Oke, kita nyalakan powernya. Itu speakernya di sana ya teman-teman. Speaker pakai 12 in tweeter dan 15 in. Untuk tweeter dan 12-nya jadi satu box di pasif. Jadi 2W. Oke. Kita cari lagu dulu di YouTube. Oke, ini lagu kendang. Ini mood ya, kita lepaskan moodnya. Untuk midnya seperti ini suaranya. Kita lepaskan subnya. Ganti lagu teman-teman, kuadernya nanti ada copyright. Kita ganti lagu ya, ini hanya tes suara teman-teman.
nanti di konten saya yang lainnya akan saya tes untuk yang lainnya. Oke teman-teman, sedikit itu saja ya konten kali ini untuk pengecekan suaranya. Untuk preset dan settingan-settingan kita akan ulik di konten berikutnya. Tunggu saja ya teman-teman. Sekian, terima kasih.